Om Swastiastu. Pemirsa, saya sekarang ada di kawasan Nusa Dua, Badung. Dan di sini ada tempat kuliner yang sangat terkenal dan ramai sekali, Warung Babi Guling Bape Dobil. Nah, ini pemirsa bisa lihat banyak sekali kendaraan yang sudah mampir, sepertinya menikmati makanan khas babi guling. Nah, seperti apa makanan khas babi guling Bape Dobil nih? Lihat liputannya yuk. Begitu kita masuk, banyak sekali yang sudah selesai menikmati kuliner Bape Dobil. Ini adalah teman-teman dari LPD ya. Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Saya ingin tanya nih, tadi sudah makan di sini, kenapa milih di sini? Ini kebetulan suasana, kepinginnya kita suasana lokal itu kembali muncul, di mana kita sudah mulai menghilangkan rasa lokal kita dengan tidak adanya banyak turis dari mancanegara. Ayo kita bangkit kembali ke kondisi yang lokal seperti yang seperti ini. Jadi memang murni karena memang ada keinginan biar membangkitkan ekonomi lokal ya. Tapi kalau dari sisi cita rasa ini gimana menurut Pak? Wah, Udah, luar biasa ini. Lihat ini habis-habis ini semua. Sayang sekali enggak dikasih nambah ini. Berarti sudah sering ke sini ya? Sudah sering. Sering ya? Sering. Apa yang khas dari makanan ini ya? Saya lihat ininya rasa pedasnya pas sama ininya, sama apa namanya ini? Balungnya. Sama kuahnya ini, itu yang menyebabkan mantap. Kalau dari sisi harga gimana? Wah, ini yang kita belum bayar ini. Terakhir ini masa COVID-nya belum bayar. Iya. Pasti lebih murah dari yang dulu. Artinya sesuai dengan inilah ya. Iya. Pas dengan selera, dengan harga juga. Iya, pasti. Kita tidak memperhatikan harga, yang penting enak. Oh, gitu ya. Rasanya itu pas. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Luar biasa, selamat menikmati. Oke. Terima kasih. Nanti kita akan lihat dan kita akan coba pesan. Oke ya. Yuk. Dobel yang fenomenal itu, jadi luar biasa ramai sekali hari ini, jadi siang ini, dan seperti inilah menunya. Pak, ini belum ramai ini. Oh, belum ramai nih, King, ya? Biasanya full. Biasanya kan antri. Full biasanya ya? Iya. Antri. Biasanya ini dalam kondisi sekarang ini, yang ramai di sini, tamu-tamu dari mana, Pak? Domestik banyak. Domestik? Sama orang gini, orang-orang. Ya, orang luar jarang. Orang domestik ya? Domestik aja. Jakarta, Bandung. Oh, Jakarta, Bandung. Terus, ini buka setiap hari, Pak ya? Buka. Setengah 10 buka, tutupnya jam 4. Jam 4. Ya. Terus kalau ini jam berapa biasanya habis? Itu udah jam 4 pasti tutup. Berapa guling biasanya habis? Tadi 3. 3 guling? Ya, kalau sepi 2, itu aja 2-3 aja sekarang. Gak tahu, gitu. 2, Pak. Kalau dulu 6-5 gitu. 6-5 gitu ya? Iya. Dengan kondisi sekarang ini 3 ya? Iya. Tapi tetap setiap hari buka? Tetap, kecuali Galungan, Kuningan tutup. Oh gitu ya? Nyepi tutup. Oh, iya. Ini Bapak sendiri yang langsung masaknya? Ada tukang masaknya di belakang. Iya, ini kan cuma di depan aja. Iya. Itu tukang kitchennya di belakang. Oh gitu. Iya. Baik, Pak, nanti saya pesan, Pak ya. Iya. Okay. Pemirsa, ini adalah menu dari Bape Dobil yang sangat terkenal itu. Jadi emang khas sekali, terutama cabenya banyak sekali kalau yang suka pedas.
kemudian ini sambal gulenya yang menjadi ciri khas dari Bakul Dobel ini. Luar biasa dan sangat recommended bagi Anda kalau yang sudah lewat di kawasan Nusa Dua, mencoba warung nasi beguleng Bakul Dobel di Nusa Dua.